Ya, karena saya di sini berkuliah S3, sedang mengambil S3 di Korea. Nah, kualitas riset di sini itu sangat bagus dan juga alat-alat risetnya sangat lengkap. Kalian juga bisa mendapatkan beasiswa yang besar kalau kalian belajar di Korea atau kuliah di sini. Untuk kampus Chonam National University di sini, kampus ini sangat terkenal untuk kualitas pendidikan yang bagus di daerah selatan Korea. Nah, selain itu, di kampus ini memiliki riset teknik yang sangat besar dan juga kualitas riset untuk perkembangan baterai yang cukup mumpuni dan juga mendapatkan proyek yang sangat besar. Banyak sekali teman-teman Korea di sini ingin mengetahui budaya luar Korea. Saya memiliki banyak teman untuk diajak jalan-jalan bersama dan juga ada mentor dari guru bahasa Inggris di Korea. Nah, saya sering jalan-jalan dengan mereka dan juga makan malam bersama. Chonam National University adalah kampus terbaik di daerah selatan Korea. Nah, di sini karena saya di bidang teknik, alat-alat riset untuk teknik itu sangat mumpuni dan juga pemerintah Korea memberikan dana yang besar untuk riset di bidang baterai untuk mobil listrik di kampus saya ini. Begitu. Karena saya di bidang teknik, nah, saya sangat membanggakan produk-produk teknologi yang dikembangkan oleh Korea. Mereka membuat handphone dan juga alat-alat elektronik sangat baik di bidangnya. Seperti yang kalian tahu, AI juga berkembang pesat di sini untuk kecerdasan buatan. Nah, Korea ini sangat menekankan pengembangan AI yang mumpuni dan juga membantu kehidupan manusia. Nah, di Gwangju ini sangat terkenal dengan pergerakan demokrasinya. Khususnya di kampus Chonam National University, kampus ini melahirkan banyak sekali pejuang-pejuang demokrasi untuk memajukan Korea. Dan juga, kalau kalian mengunjungi Gwangju, kalian bisa menemukan banyak museum dan juga patung-patung diorama bagaimana mereka memperjuangkan demokrasi yang ada di Korea. Karena kalian akan datang ke Korea, jadi belajarlah bahasa Korea dengan baik karena akan digunakan di sini. Banyak orang Korea yang belum bisa bahasa Inggris, nah kalian paling tidak mengerti percakapan dasar Korea dan juga kalian bisa bergabung di PPI Korea atau PERPIKA untuk mengembangkan minat dan bakat kalian dalam berorganisasi. Kalian bisa membuat suatu event untuk mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang ada di Korea. Untuk karir saya ke depan, saya ingin membuat suatu startup yang bisa dioperasikan di Korea dan juga di Indonesia. Nah, saya dan senior saya yang ada di Chonam National University, kami di satu kampus yang sama, kami mengembangkan startup untuk mobil listrik. Nah, disitulah cita-cita saya setelah selesai dari Korea, kalau tidak mencari di perusahaan, kerja di perusahaan, dan juga menjadi dosen, saya ingin membuat startup yang ada di sini dan juga bisa digunakan di Indonesia. Untuk keluarga saya yang di Indonesia, terima kasih sudah mempercayai saya untuk melanjutkan studi ke Korea. Semoga saya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia dan juga bisa berkontribusi di kancah global. Terima kasih semuanya. Untuk kalian yang mau belajar bahasa Korea di Chonam National University, kalian bisa mendapatkan kelas gratis selama 2 semester. Nah, selama 1 semester tersebut, kalian bisa belajar 2 bulan dan juga bisa mendapatkan kelas selama 1 jam setiap harinya dari Senin sampai Jumat. Nah, kalian bisa belajar bahasa Korea dari situ dan juga mempraktikannya ketika kalian keluar. Selama berakhir pekan di Korea, saya sangat suka untuk jalan-jalan di sekitar sini dan juga sekitar kota Gwangju. Karena Korea tidak begitu besar negaranya, kalian bisa jalan-jalan dengan kereta cepat ataupun bis yang sangat mudah dijangkau. Nah, untuk kalian yang ingin enjoy juga di Korea selama belajar, jalan-jalanlah selama kalian weekend. Karena kalian bisa melepaskan stres dan juga akan produktif setelah selesai akhir pekan.